Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asranto Jakarta, Bima Air. Cek, 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 aw, pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kayanan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Selamat sore dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ya. Kali ini banyak mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kegiatan yang selain kegiatan ini positif, kegiatan ini cukup viral dulur-dulur. Karena di mana dulur-dulur kita dari PSHT Pacitan, mereka menyelenggarakan acara kopdar yang di situ lokasinya cukup indah sekali dulur-dulur. Cukup indah dengan pemandangan alamnya. Sebelum pembahasan kita lebih jauh dulur-dulur, monggo dulur-dulurku kita simak video yang satu ini. Di mana-mana terjal senusantara. Setiaku, setia hati terate, bersatu untuk jaga lambang hati di dada, berjabat erat untuk jaga selalu sinarnya. Untuk selamanya adalah video kopdarnya dulur-dulur. Gimana menurut dulur-dulur semua? Bagus kan? Saya kurang paham ya, ini lokasinya di mana? Untuk alamat lengkapnya di mana? Tapi kalau info dari dulur-dulur semua itu adalah Pacitan Baru. Kok namanya Pacitan Baru ya? Mungkin Pacitan yang jalannya baru dibangun atau bagaimana, saya kurang paham. Pokoknya dari video ini menyadarkan saya bahwa lokasi kopdar itu bukanlah harus lokasi yang ramai atau lokasi yang di situ dilihat orang banyak. Di situ membuktikan bahwa lokasi yang cukup sederhana, cukup simple ya kan, di pinggir jalan. Dan di situ lokasinya tidak ada hiburan sama sekali, hanya keindahan alam. Namun ketika di situ dipadukan dengan arak-arakan konvoi dulu-dulu dari PSHT dan kibaran bendera-bendera PSHT, di situ akan terpampang sangat indah sekali sebuah pemandangan yang di situ pasti dulu-dulu yang menontonnya merasa ingin bergabung dalam acara tersebut. Saya pun juga sama dulur-dulur. Ngelihatnya tuh kalau bahasa anak sekarang gimana ya? Nayoh sekali ya kan, atau seduh-seduh. Angat tuntunan nih. Pokoknya sangat mantap sekali dulur-dulur, sangat jos sekali lokasinya. Saya berharap apabila suatu saat saya mampir ke Pacitan, saya bisa mengunjungi teman tersebut, apalagi bisa berbarengan dengan kopdar dulur-dulur Pacitan. Saya sangat beruntung sekali. Namun di sini gue ingin sedikit sharing dulur-dulur perihal lokasi kopdar. Jadi banyak sekali dulur-dulur yang terutama kopdar ini sebenarnya kan ramainya kan di bumi perantauan ya dulur-dulur. Kalau di kampung atau desa sendiri sebenarnya kopdar itu memang bisa saja ramai, tapi kurang perasaannya. Gimana ya? Presentase kerinduan kita dengan saudara seorganisasi itu tidak bisa menandingi apabila kita berada di bumi perantauan. Kalau di bumi perantauan, respon dari dulur-dulur itu sangat besar sekali untuk mengadakan kopdar. Namun kendalanya, di bumi perantauan itu jarang sekali dulur-dulur kita yang merantau dia punya kendaraan. Itulah perbedaan antara kopdar di perantauan dengan kopdar di kampung. Kalau di kampung, tempat seperti apapun dan dimanapun lokasinya, itu pasti kita mudah untuk
mengaksesnya karena di situ kita punya kendaraan sendiri. Tapi kalau di perantauan, ini yang perlu kita garis bawahi dulu-dulur. Kita butuh tempat yang di situ all access, di mana semua transportasi umum bisa berhenti di situ. Kalau di Jakarta, satu-satunya tempat yang all access dan semuanya bisa berhenti dalam lokasi tersebut yaitu adalah Kota Tua. Karena itu banyak sekali kendala dalam sebuah kopdar, ya kan? Di mana kopdar itu seharusnya bisa dilaksanakan secara maksimal dengan hadirnya saudara-saudara kita yang cukup banyak dari berbagai penjuru. Itu mungkin sedikit saran Bima ANF sharing kita bersama terkait perihal kopdar. Atau saran saya buat kalian-kalian semua yang ingin menyelenggarakan sebuah kopdar, agar kopdar yang kalian laksanakan itu bisa sukses, bisa maksimal, dan dihadiri oleh banyak sekali dulur-dulur dari berbagai penjuru. Itu pun juga masukan buat saya, buat dulur-dulurku, tidak hanya di kawasan Jabodetabek saja, semua bumi perantauan. Karena saya yakin atmosfer terbesar kopdar itu sebenarnya ada di bumi perantauan. Karena di bumi perantauan ini banyak sekali dulur-dulur kita dari penjuru negeri berkumpul untuk dengan niat yang sama, mencari nafkah untuk keluarga, mencari suap nasi, mencari rezeki. Dan satu, rasa lelah mereka hanya bisa terbayar ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Oke dulur-dulurku, sekali lagi mana big respect dengan dulur-dulurku dari PSRT Pacitan. Semoga semakin solid, semakin nyawiji, semakin guyub rukun, dan lolos seduluran tanpa skar. Intinya dengan kondisi pandemi seperti saat ini, jangan sampai kita melupakan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan dalam tiap kegiatan kita. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video menarik yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Cek 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 out, pencak silat budaya warisan leluhur berkembang begitu pesat di negeri kayanan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur.